Lagi ada di mobil. Hari ini sedikit unik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi hari ini menuju Anugerah Musik Dangdut di MNC TV. Igun dapat kepercayaan dari MNC TV untuk bisa membuatkan satu koleksi busana untuk Raja Dangdut Indonesia, Roma Irama. Wow, seru banget ya. Jadi hari ini aku lagi on the way menuju studionya Bang Haji Roma. Jadi Roma Irama itu kan seseorang yang legend banget di dunia dangdut nih. Jadi aku dapat tantangan untuk bisa merancang busana untuk Pak Haji. Yun, menurut lo kira-kira kalau feeling lo, gue bakal buatnya kayak gimana? Pasti ada jubahnya aja. Masuk kemari dengarkan yang masuk kemari. Kita sekarang menuju ke studionya Bang Haji Roma. Guys, finally kita udah sampai di studionya Bapak Haji Roma Irama. Kita ikutin yuk keseruannya seperti apa. Let's go. Guys, tertekan gak sih ini ketemu sama, oh my god. Bismillah. Aku bayangin kenapa ini kayaknya setuju gak? Oke, kayak ada opinion gitu. Aku pengen hitam full metal, jadi looknya kayak baju Spanyol gitu. Misalnya di sini ada obi warna merah. Jadi macamnya merah sama hitam supaya netral ke anak-anak, mau dipakai hitam atau ada merah-merahnya. Oke, mulai diukur sama Pak Slamet. Desainku. Setelah ini saya langsung produksi bajunya, langsung saya buat dan saya printingin ke Pak Haji. Jadi tinggal kalian bisa melihat seperti apa seorang Raja Dangdut Indonesia di makeover oleh Master Fashion Hair and Beauty, ulala, best of the best, couture glamour number one fashion designer in Indonesia. Tunggu ini. Selesai dari rumah Pak Haji, sekarang saya udah ada di salah satu toko. Mau ambil bahan warna merah. Ini bagus nih. Udah dapat semua? Udah. Ini bludru buat celana. Apa yang warnanya? Terus ini buat efek jubahnya nanti. Jubah. Terus bahan akan ditutup payet dan aplikasi. 2000 years later. Hi guys, kita lanjutin lagi nih. Aku sekarang mau ke butik, aku mau lihat progres dari baju untuk Anugerah Musik Dangdut Indonesia. Sampai mana baju yang aku buat khusus untuk Haji Roma Irama. Ikutin ya. Ini bikin ini
ini ya, cetekan hitam. Hitam. Jadi dua. Yang kemarin aku bilang ada kebros mana? Jubahnya mana? Jasnya mana sebenarnya? Lagi di sana. Jadi fitting dulu gitu. Heeh, fitting aja dulu deh. Biarin aja maksudnya biarin ntar malam diganti. Bagus 4 Yun. Tuh. Heeh. Cepat. Jangan-jangan bom lagi. Apa sih ya ini? Guys, di butik kita kedatangan paket misterius. Apa ya guys? Mystery box. Apa ya paket misterius ini? Coba dibuka. Apa sih? Apa sih coba? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Good luck you, boy. Mau nggak ada pesan apa-apa? Wow. Wow. Jadi ini isinya? Iya. Wow. Oh, pantes. Suka deh gue. Jadi guys, semua harus dikerjakan dengan hati. Terkadang tapi kalau dengan hati juga suka gak jadi. Jadi harus dengan hatinya. Aku kasih tahu ya, bikin baju itu pertama harus dengan hati. Yang kedua dengan skill. Yang ketiga dengan taste ya. Kalau skill tapi gak ada taste juga alemong. Jalan banget kita kan bikin selendang gini kan. Tapi kita harus bikin sekali-kali yang rumit-rumit gini, Pak. Bahkan ada desainer ya yang benar-benar kurang kerjaan banget udah begini. Nanti di sini ada lagi sedikit. Tapi gue sih males. Gini aja udah efeknya udah wow, aduhai, ya. Kamu tahu nggak lagunya Roma Irama? Coba yang mana lagu Roma Irama yang lo tahu? Yang mana? Coba nyanyi, nyanyi sedikit. Nyanyi, ngurung nyanyi. Sejuta, ayo nyanyi. Langsung nyanyi. Udah jadi. Keluar suara. Ya udah nggak jadi, kelamaan mikir. The next day. Jadi hari ini kita? Hari ini fitting. Coba ini Pak Manager. Pak Manager, sebenarnya kalau Raja biasanya kalau bikin baju siapa yang bikin itu? Beliau sendiri. Wow. Dia berarti punya tukang jahit? Ada dia tukang jahit, tapi dia ngerancang sendiri. Dia maunya gimana, gimana gitu? Iya maunya dia gimana, gimana, udah lanjut. Kalau kali ini ada desainer yang aturin, Raja gimana? Waduh keren banget, sumpah. Serius, mau kayak SA. Beneran. Karena kan langsung pas ya? Harus. Inilah. Orang dia pas kemana dikirimin. Pas dikirimin hasilnya. Terus katanya Bu Rika, keren banget. Amin. Oh, Burika, kan Bu Rika udah ngerti keren. Kan dia dulu cewek. Dia kan lebih elegan kan. Yeah. Nah, apalagi beliau. Bahkan gak sih guys. Dan ini kalau menurut aku sih, aku bisa ngedandanin legend tuh kayak dapat opportunities yang mungkin semua orang gak pernah dapat. Ngobrolnya di sana enak ada. Oh iya, ada kudanya. Ini kayaknya setiap rumah ada kudanya ini ya. Kemarin di kantor aja juga ada ya? Enggak. Hah?
Onta. Naik onta apa ini sih? Onta. Gitu, ampun. Tapi Raja mah dulu benar-benar bisa naik kuda loh. Sampai sekarang sih, temenin. Iya. Emang sampai sekarang Raja masih main kuda? Kadang. Oh. Dan kemarin ngerjain anak-anak penginap. Ibu pajak. Sekarang gini, dulu sebelum pandemi udah terbiasa tuh. Orang bikin baju kan kadang suka ngaco-ngaco. Dua hari ya Gun, besok mau dipakai Gun. Kita udah terbiasa tuh nanganin gitu. Karena pandemi kan hidup santai banget, nggak ada tekanan kan. Pas kemarin dapat PR, seneng lagi tuh dapat tekanan. Kelar gitu. Dari studio, cari kain, ape gitu. Seru. Jadi ada tekanan. Karena kalau hidup terlalu nyantai, gue jadi kayak berangkat pagi, pulang sore, nggak ada sesuatu. Oh my God! Wow! Kalau dulu pas Raja sempat gemuk banget tuh berarti berapa? 9 kilo. Wow! Iya, pas karena ada di MNC. Kalau dulu sebelum ada TV, satu kostum bisa dipakai tahunan. Satu kostum berkali-kali. Amburing kan? Amburing. TV kan, oh, iya. TV sekarang sosial media juga ya Raja ya, orang nggak ada yang jarang lihat kan. Juga. Kerannya masih ketinggian nih. Tinggal lehernya diturunin lagi dikit, yeah. Terus sama ini nih, pendek aja nih. Yeah. Nyaman aja. Nyaman. Tangan ya? Tangan. Oke. Okay. Ini kan kalau main tangannya kan keluar di sini nih. Ntar kapan foto aja? Bos, gimana foto? Enggak, nanti kapan-kapan mau fotografer yang keren. Jadi punya foto kenangan aja. Besok aja di sana. Bos, mau aja? Di sana, jadi Ivan mau foto Raja pakai di studio di sana, di MNC. Jadi di ruang tunggu. Iya, di ruang tunggu, bawa aja foto. Iya, boleh ntar aku cari. Keren banget. Desainer, beda kan ya? Desainer sama tukang jahit. Ntar anak Mimin lagi nih. Ih, Oji keren banget, kita mau. Anak Mimin bener aja. Gitarnya pakai warna apa aja? Hitam pas. Enggak, kita tahu dia. Soalan dua kan. Kan waktu segmen pertama kan putih Raja ya. Yang segmen keduanya nanti abis dikasih sama Ivan baru ganti gitar hitam, masuk nggak? Sama kita hitam awal. Kan kita awal tuh hitam, putih gold. Putih gold. Iya, berarti kan buat dua ini kan hitam putih. Kalau aja mau tidak sih hitam putih. Akhirnya ngerasain ya buatin. Kalau 4 lagu. Kalau yang kostum ini 2 lagu. Tapi kalau nanti yang 50 itu 11 lagu aja full. Nah, makanya pakai kostum ini mana enggak ada aja. Iya, yang lain ada Dani, ada itu segala macam. Oke, di sana.
Jangan. Diocehin orang Yurpani. Orang MNC-nya yang minta. Beda ini kan, bro. Kalau kecuali sama-sama itu teh ini, mungkin bisa atasan yang ngomong. Tapi kalau ini kan beda ini. Kan di sana lebih aku buat aku cari ide lagi, tenang. Jadi 50 tahun, 50 tahun kalau neta, 70 tahun kalau ada kan. Nanti itu bisa kita modif lagi kalau Raja itu mau ada off air, bisa disayang lagi. Oh bisa dibikin lagi untuk ini ya? Iya, misal mau kemanain. Nanti Raja bisa pakai warna hitam lagi apa beda? Oke, lanjut kain ya. Special. Aku pamit langsung ya. Terima kasih. Oke. See you tomorrow. Guys, malam hari ini adalah malam yang ditunggu-tunggu. Setelah 74 jam, saya membuat rancangan untuk Bapak Haji Roma Irama menyambut ke usia Pak Haji yang ke-74. Senang banget, terima kasih untuk MNC TV yang sudah memberikan saya tempat dan waktu untuk memberikan busana yang terbaik untuk Bapak Haji Roma Irama.